Terima kasih pemirsa atas kesetiaan Anda di CWM News. Pemirsa, Ketua Barisan Pemuda Nusantara Kabupaten Baibrat Cornelius Kambo mengajak sesama orang Papua yang menolak Otsus memahami manfaat Otsus Jilid 2 karena memproteksi orang Papua. Ajakan Ketua Bapera Kabupaten Baibrat Cornelius Kambo disampaikan menanggapi sebagian orang Papua yang menolak Otsus Jilid 2. Padahal mempercepat pemekaran wilayah untuk mempercepat pembangunan dan membuka peluang menjadi pemimpin untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Karenanya kepada mereka yang dipercaya menjadi pemimpin harus bisa menyelamatkan orang Papua secara merata agar tidak menimbulkan image bahwa kehadiran pemekaran DOB hanyalah untuk kepentingan orang-orang tertentu. Jadi mari kita melihat manfaatnya. Bagaimana kalau saya melihat kiat daripada kelompok-kelompok yang menolak itu bagian daripada peran fungsi kontrol kepada mereka, sehingga orang yang dipercayakan untuk sebagai leadership, ya, pemimpin di tanah ini betul-betul harus memperjuangkan kepentingan masyarakat, ya, harus menyelamatkan orang Papua dari sisi semua sektor begitu. Yang menjadi kekhawatiran itu bahwa pemekaran atau Otsus ini datang hanya untuk kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu. Ini yang sementara menjadi tokoh-tokoh pemaham atau pemimpin-pemimpin di tanah ini adalah ya orang Papua sendiri yang jadi gubernur, yang duduk di DPR RI dan lain-lain. Sehingga saya melihat bahwa kalau boleh gubernurnya sudah oke. Untuk ke depan berikan ruang kepada orang Papua, ya. Bisa ada yang 5 orang yang ada, ya kalau boleh 5 orang ini semua orang Papua yang duduk di DPR RI, ya, supaya betul-betul memperjuangkan kepentingan orang Papua, ya. Saudara-saudara kita yang lain tolong memberikan ruang, jangan menggunakan cara-cara lain untuk meraup kekuasaan atau kepentingan orang Papua. Disitulah muncul suatu proses diskriminasi yang akan timbul, sehingga mereka menyampaikan bahwa wah, kita ini pemekaran ini datang kok orang ini yang duduk di Senayan, ya. Oh, orang ini yang datang jadi gubernur atau wakil gubernur atau pejabat ditunjuk langsung dari pusat. Itu tidak boleh. Jadi kalau boleh berikan ruang sepenuhnya kepada orang Papua, ya. Untuk bagaimana kita konsisten untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika, ya, Pancasila, ya, cita-cita proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua Bapera Maibrat merasa penting menyingkapi polemik Otsus Jilid 2 dan mengajak semua pemuda melihat manfaatnya karena Bapera tegak lurus menjaga visi membangun kualitas pemuda Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita proklamasi serta menguatkan jati diri NKRI. Semi Penjalang, CWM Channel.